pagi yang tenang ini, ku duduk termenung meratapi diri. Tak terasa 3 tahun telah kita lewati. Suka duka mengiringi langkah kaki. Kisah-kisah lalu kita lintasi bersama. Dipaksa untuk terus menggenggam seutas benda nan canggih. Layar mendominasi kisah kami. Tatap muka dibatasi ruang juga waktu. Tak saling mengenal, tak saling mengerti. 1 tahun tanpa bertukar sapa. Inilah masa pandemi. Tak seorang pun ingin ada di posisi kala itu. Di pertengahan kedua, bersemuka bergantian menuju ruang kelas. Memasuki singgasana yang tak terlalu ramai. Alang kepala, insan mulai bersandingan. Namun, kala itu bertaut semakin erat. Enggan untuk berjarak. Sungguh, terkatup rasa hendak menyudikan. Berpencaran dihadapan oleh pendidikan guna tempuh masa depan. 1 tahun bertemu, berkontak langsung mulai diadakan. Saling mengenal, pertemanan semakin erat. Tak sudi ku meninggalkan histori. Kisah-kisah lucu, kisah-kisah abstrak, diukir begitu dalam di tempat ini. Tanpa bisa tergantikan suasana baru. Inilah kita yang hanya mampu mengukir takdir. Resah hati mulai terasa, menyadari kita tak lagi bersama. Kita sudahi kisah ini, mengurangi makna beribu arti. Monday left me broken, Tuesday through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come.